Guna mempererat kualitas tali silaturahmi, sinergisitas, kerjasama, dan gotong royong dalam rangka mensukseskan berbagai program pembangunan daerah maupun program pembangunan desa, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Kecamatan Ampel Gading menggelar rakor di Pendopo Balai Desa Ampel Gading pada Selasa 23 Januari 2024. Bupati Pemalang Mansur Hidayat didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Santi Rosalia berharap pertemuan ini mampu menjadi sarana atau media bagi semuanya, baik dari jajaran Pemda, Pemdes, dan IGTKI di Kecamatan Ampel Gading. Selain itu, kata Mansur, pertemuan kali ini menjadi komitmen bersama untuk menguatkan koordinasi dan komunikasi antara unsur penyelenggara pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pada roda pembangunan di Kabupaten Pemalang di berbagai lini. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa dalam rangka mendukung implementasi program pembangunan daerah, baik itu aspek infrastruktur ataupun SDM, salah satu kunci untuk mewujudkan kesuksesan dan keberhasilan pembangunannya ditentukan oleh sejauh mana kualitas sinergi dan gotong royong antara unsur penyelenggara pemerintahan. Koordinator IGTKI PGRI Gosiadi menyampaikan ada 42 lembaga SD di Ampel Gading, 40 lembaga negeri dan 2 lembaga swasta. Kepala sekolah, guru, operator dan penjaga berjumlah 362 orang. Lembaga PAUD formal. Lembaga PAUD formal 31 lembaga, PAUD non formal 27. Jumlah personel semua ada 193 orang. Total di Ampel Gading ada 566 orang. Sementara Kepala Desa Ampel Gading Suparto selaku penyelenggara kegiatan IGTKI PGRI sekaligus sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ampel Gading dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bupati beserta rombongan yang telah memenuhi undangan. Wujud kedekatan beliau dengan masyarakat Pemalang. Kita berdoa semoga beliau diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam menjalankan pemerintah di Kabupaten Pemalang untuk menuju Pemalang yang lebih baik. Semoga kepemimpinan beliau akan membawa kemajuan Pemalang. Dan kita berdoa mudah-mudahan di tahun berikutnya beliau insya Allah untuk bisa usai acara rakor IGTKI Ampel Gading, Bupati hadiri ngopi bareng yang digelar oleh Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ampel Gading atau Simongklang Ampel Gading. Dalam acara itu, Bupati Mansur berharap agar senantiasa menjaga kekompakan soliditas para kades, khususnya Simongklang Kecamatan Ampel Gading. Bupati siap menerima aspirasi dan pengajuan untuk kemajuan Pemalang.
Bupati juga menyampaikan ada beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Kecamatan Ampel Gading yang akan diperbaiki, antara lain ruas jalan Blimbing, Sokowangi, Cibiuk, sampai Comal Baru. Sambung rasa terjalin antara bupati dan para kepala desa dalam rangka ngopi bareng, dan beberapa kepala desa mengusulkan agar wilayahnya, terutama terkait sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan, agar mendapatkan perhatian. Dari usulan itu, bupati merespon dengan akan menindaklanjuti bersama dinas PU yang akan melakukan survei. TV Pemalang mengabarkan.